Selamat Zenta, guys. Selamat Hari Raya. Ready? Ready eh? Bismillah. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang kembali ke channel aku, Eddie Fazli. Jadi, selamat Hari Raya Aidiladha pada semua yang meraihkan dan selamat bercuti kepada mereka yang bukan beragama Islam lah. So, selamat berehat. Video ni keluar hari Rabu, semalam raya sebenarnya kan. Tapi aku rekod ni waktu hari raya, so that's why lah nak keluarkan. Dan biasanya bila aku buat video yang kebetulan hari raya ke, aku akan unpack kat Boboiboy. Aku ada pack Boboiboy kat tu lagi, pack elemental. Tapi aku tunda dulu, aku nak buka booster box Clean Rain lagi. Disebabkan aku masih perlukan kad yang aku perlulah. Aku nak settlekan terus Chilling Rain ni dululah kalau boleh. Jadi hari ni dalam statement Abah di bawah slot Pokemon Training Card Games, kita buka Chilling Rain lah. So, aku rasa tema dia sesuai juga sebab dia kuda kan. Dia Chilling Rain kan kita ada kuda, dua ekor, Calyrex, Ice Rider dengan Shadow Rider. So, sesuai lah dengan tema korban, which kita kena korbankan kedua kuda ni hari ni. Aku tak tahu lah lawak aku lame, sorry kalau lame sangat. I get it. I don't get it. Jadi, aku dapatkan booster box ni daripada Impulse Gaming. Last time aku belikan dia orang. Dah lama dah beli sebenarnya tapi aku tak buka-buka sebab ikut giliran kan kalau boleh kan. Jadi, aku dapatkan booster box ni pada harga RM550 per booster box. Jadi, kalau aku nak dapatkan apa-apa produk Pokemon Trading Card Games, games, aku rasa konsol pun, pelbagai game pun aku boleh check it out. Aku boleh refer dia punya Facebook, aku beli daripada Impulse Gaming Sunway ataupun Shopee dia dalam link description di bawah. So, kau boleh check it out, okay? Jadi, kalau aku cerita je lah, baju ni, baju kuning ni, ini adalah baju nikah aku tau. Yang aku pakai waktu aku menikah dengan isteri aku, 12 tahun 2014. So, baju ni agak istimewa lah dan masih muat lah. Baju ni macam besar sikit lah. Sebab dulu badan aku fit sikit, sekarang dah kurus. So, aku mungkin nak kena naikkan badan aku balik kot. Tapi, put aside, aku tak nak bagi masa, booster box banyak pack. Code card aku belanja, so jangan risau. Jadi, jom kita buka Chilling Rain booster box. Let's go guys. Selamat Raya. Okay guys, so kita ada playmat Charizard. Di mana, ni kita ada tamu jemputan sebenarnya. Ada Aisyah kat sini. Hai, cakap hai. Hai. Tangan kat sini. Hai. Hai. Aku ikut ni siang sebenarnya. So, alang-alang macam amal tidur. So, aku boleh record lah sekali dengan dia. Jadi, aku akan buka booster box ni. Dan, aku akan letak kad utama yang kita aim kat sini. Kat sini ke? Kat sini ke? Kat sini. Misi utama, which is Peony Full Art. So, itu sahaja kad yang aku perlukan dari Chilling Rain sebenarnya. So, buka ni sahaja untuk konten, untuk share dengan korang apa yang terdapat dan sebagainya. So, Aisyah tiba-tiba tengok saya nak kipas. Okay, so kita ada 36. Tak apalah. Okay, situ okay. Kita ada 36 booster pack. Aku akan susun dulu. So, korang tunggu sekejap, okay? So kita ada 36 booster pack dengan artwork yang berbeza. Ni sayang. Abang yang mana? Abang yang ni. Asyik yang ni. Okey, so dah ada team dah. Yang ni. Yang ni ada yang ni. Okey, right. So ada 5 team. Kita ada team Ice Rider, Shadow Rider, Articuno, Galamolter dan juga Galazapdos. Okey. So Abah, ni team Abah, ni team Aisyah. Okey, so lawan. Kita akan lawan. Okay, kita akan pack dan aku akan unpack laju-laju. Di mana green code card aku akan terus tunjuk kat apa tak nak kat. Kok kat dia teruk gila. Okey sayang. Allah janganlah langgar ni sayang. Sorry guys, aku tersepak meja. Aisyah tersepak meja. So ni kok kat dia. Ni buat kok kat ni sebenarnya. Ah, minum elok sayang. Minum elok. So ni kok kat. Kita akan mulakan dengan pack pertama. Sorry tadi Aisyah memang letak sikit sebenarnya. Tak boleh buat apa nak halang dia tu. Ada Lydian, Path of the Peak, Fluffy. Okay, first pack dah agak menarik dah sebenarnya. Sebab kalau kau tengok rekod video aku sebelum ni, Black pula, Shadow Rider tak pernah hit langsung. Oh, suka ni lah. Okay, aman. Nak ambil kita ada Steenie, Reverse Solo dan VMAX. Ada 2 energy guys. Kita pun 2 energy dan juga Ultra Rare. Kita ada Galarian Stalking VMAX. Aku tak pernah pull lagi. Aku tak percaya aku dah miss out. Aku rasa VMAX pun aku dah pernah pull kot.
semua jenis. Tapi first pack magic, kiranya Shadow apa? Ice Rider dapat tunjukkan yang dia tak adalah bad luck sangat. Besar tummy dia kan. Okay, kod kad tu korang. Ni green kod kad saja. So tak ada apa-apa yang menarik. Jangan langgar meja. Go, you can sing. Okay, ni tarik energy Pokemon. Dan aku cuba buat selaju yang boleh, okay. Sebab aku tahu unpacking ni akan ambil masa yang lama selalunya. Especially, okay, green kod kad. Especially booster box. Jadi aku akan cuba buat sepantas yang boleh. Weezing. Eh, sorry. Aku dah campur River Solo tadi. Tak apalah. Rare, energy. Dua. Kalau kau perasan sebenarnya, dalam kad Pokemon ni, setiap pack akan ada 3 uncommon. Ya, kalau kau tak perasan, aku tunjuk orang macam mana. Aduh, ya. Aku tak suka untuk booster pack lah. Booster pack untuk siri apa, Killing Rain ni, dia kurang berkualiti. Okay. Ni gengkok kad kan? Tunjuk korang, eh. Kad yang depan ni semua adalah kad common. Kad common, kiranya ada 5 kad common. Satu energy tadi kan, ada 5 kad common. Ada satu reverse holo. Reverse holo ni bergantung, ada rare, common, uncommon. Kita ada satu rare, ini kedudukan ultra rare juga. Satu energy dan 3 uncommon. So 3 uncommon ni sama ada Pokemon ataupun trainer. Letak sini. So itu biasanya susunan dia lah. Aku buat sendiri, abang tak tahu ni, buat sendiri. Macam pandai kan? Abang tengok buat video ni. Okay, tu green code card. So ada reverse holo, rare, energy, trainer semua. Okay, ni baru elok sikit plastik dia. Green code card. Kena satu pack saja yang baik untuk dia. Eh, aku buat trik-trik ni. Dan aku dah pernah dapat error pack last time daripada Cigirin ni, which is card tu terbalik. So agak unik juga. Tapi aku tak pernah dapat error pack yang kiranya kalau dia hijau tapi dia hit. Aku teringin juga yang tu. Memang satu je white card so far. Eh, gelap sayang. Kenapa? Why you doing? Ha? Tak ada lagi. Awak pergi siap-siap lah. Yes. Yes, abang tunggu. Abang tak masuk plastik dulu. Abang tunggu sayang. Aisyah menelit kat belakang. So, jangan bising, jangan bising, jangan bising. Adik tidur, jangan bising. Dan aku pun kena rekod laju-laju. Ni kalau Amal bangun, green code card siut. Satu saja white code card, lain semua green code card untuk team Ice Rider. So kita ada reverse holo Hatteran, rare Weezing. Okay, objektif aku pun dah low ni. Satu hal lagi, energy dan 3 Pokemon uncommon. So satu hit untuk team Shadow Rider. Okay, not bad. Shadow Rider, Ice Rider. Kita pergi ke pack seterusnya. Shadow Rider. Shadow Rider, aku cakap kan dulu ni, tak pernah bagi aku hit daripada 6 booster box. So ini booster box ke-7 kita, dan tak pernah ada hit lagi daripada team Shadow Rider. Aku tak tahu kalau ada orang pilih team dia ke, sebab yalah, dah bad luck macam tu kan. Tapi mungkin dia boleh buat comeback kali ni, saya tak tahu. Masih lagi team Shadow Rider. Dan selamat Hari Raya guys. Aku tahu video ni keluar pada hari Rabu, raya kedua, raya haji. Tapi still aku masih sempat nak ucapkan selamat Hari Raya. Ada Code 4 River Holo, eh? Okay, 4 River Holo. Rest Viper, Energy, Trainer dan Pokemon. Satu saja white code card ni. Memang, okay, ni aku rasa white code card. Nah, ada di bawah. Ada code card juga. Jangan langgar-langgar. Ada All Cemetery River Holo. Nah, okay, duduk bersih. Tapi jangan langgar meja sayang. Okay, thank you. Ba. Tu plastik dia ni gegam. Nama dia Shadow Rider Calyrex. Ini Galarian Articuno. Ini Galarian Moltres. Ini Galarian Zapdos. Tandus. Zapdos tu dia bird. Dia bird, dia bird lightning. Bird lightning. Bird lightning tu jahat. Baik, dia baik. Abang suka dia. Semua baik. Tak ada jahat pun dalam ni. Yang kalau jahat tu dia jahat. 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 Masih lagi tak ada hit guys. Satu saja white code card. Kau bayangkan, kita dah buka banyak pack ni, dan Shadow Rider masih lagi meneruskan bad luck dia, di mana
7 booster box sebelum ni dia tak ada hit. Alhamdulillah sayang. Dan ini booster box yang ketujuh, Shadow Rider masih tak pernah bagi aku hit lagi. So agak menyedihkan untuk dia sebenarnya. Last pack untuk Shadow Rider. Adakah dia dapat membuktikan bahawa dia ada luck juga? Aku tak tahu. Kok kait ke? Memang Shadow Rider aku memang tak berapa baik lah. Aku tak tahulah kenapa dengan dia. So kalau kau beli loose pack, mungkin boleh elakkan beli Shadow Rider. Tapi sekarang nak beli loose pack pun susah. Yeah. So team Shadow Rider tak ada hit. Kita pergi ke team Galarian Articuno. So siapa team Galarian Articuno? Comment sikit. Aku harap ada hit yang bagus sebenarnya. Sebab agak takut sebenarnya kalau kau buka green cook card banyak sangat. Ya yeah, sayang? Ah, tak boleh, tak boleh. Tu plastik untuk apa? Untuk rainbow. Ah, untuk rainbow saja plastik tu. Ada kumpulan rainbow dan pink, saya boleh ke sini. Hmm, boleh. Okey. Baru satu white coat tau guys. Kita dah hampir, ah, panjang umur. Kita dah hampir separuh booster box dah aku rasa. Okay. Boleh. Tak apa, simpan. Kita dah keluarkan, kita masukkan balik. Psychic Energy. Drizzle. Honey. Peonia. Galarian Yamas, main lelok Adam. Ada Snover, Gasform. Tak tahulah. Ada Routes, kita ada Rockruff, Reverse Holo dan oh tak ada, kita ada Rillaboom, Holo Rest. Saya nak rainbow. Tunggu sekejap. Kita ada, masih lagi dalam team Galarian Articuno. Tapi itu white coat card kedua kita lah. So at least ada white coat card kan. Banyaknya lah. Weh, tak ada coat card. Weh, tak ada coat card. Aku kena scam. Kita sesuai scam. So tak ada code card pack ni. Keji je. Kita ada Lyron, Hatrum, Pastor the Pig. So aku tak tahu, so kita just buka ikut trick je sebab tak ada code card. Global Purse, Riddle Exercise, Galarian Slowpoke Pemalas, Quillfish. Okay, kita ada Reverse Holo Dino Tree Hill dan Wildland Rare sahaja. Tak ada white code card. Ya, kita ada white card. Kita ada white deal. Ini green code card. Banyak green code card lah Aisyah. Agak takut lah baru buka macam ni. Kita tak ada rainbow juga. Nak cari lagi ni. Tak ada rainbow lagi. Ada sini ke? Tak tahulah, nak cari. Nak tunggu. Okay. Tak, satu saja hit tau so far. Satu je? Baru satu je rainbow macam. Tak ada banyak. Kalau ni, aduh sedih ni. Aku buka booster box sebab aku nak excited tau. Tapi kalau booster box RM10 macam ni, sedih babe. Jangan langgar sayang. Abang kata dia tak langgar. Awak langgar tadi. Abang rasa apa? Awak langgar tadi. Awak langgar kamera, awak langgar meja tadi. Meja apa? Meja ni lah abang tengah nak buat video ni. Oh okey. Duduk diam. Dia tengah ni pun. Ha. Jangan langgar-langgar. Okey, cakap apa kalau langgar? Sorry abang. Okey. Ha? Tadi apa tu? Tak ada apa-apa. Tak ada card best pun. Green code card dia Aisyah. Sedihnya macam ni, buka booster box macam ni. Last pack untuk team Galarian Articuno. Okay sayang. Maksudnya yang ni ada rainbow card. Banyak rainbow, okay, ada rainbow juga. Last pack, adakah last pack magic untuk team apa nama dia? Galarian Articuno. Tengok macam mana guys. Ada Fighting Energy, Crabble Millable, Fire Resistant Glove, Peonia, Global Purse, Golden, Deriva, Castform, Castform lagi, dan Swirlix, Reverse Holo dan Holo Rare, tapi Castellia sahaja. Tak ada, tak payah, cepat. So satu saja hit daripada 3 pack yang kita dah buka. So tinggal 2 pack, team Aisyah dengan team Abah kan? Ni Aisyah ni Abah kan? So team Galarian Moltres lawan dengan team Zapdos lah. Aku harap ada hit lah banyak. Ni white card ni. Aman tak tahulah. So aku harap sangat ada hit dalam video ni. Eh, dalam pack-pack ni yang tertinggal ni. Sebab yelah, kau bayangkan satu booster box sangat satu hit je agak-agak lah kan. Ada white card. Ada, kena tengok ada card ke tak. Kita tengok Fluffy, Avery, Ghastly, Zigzol, Snover, Sneasel, Swirlup. Okay, kita ada reverse Holo Pass to the Peak. Dan Holo Rare sahaja. Wow, seriously menakutkan. So far, green code card lagi, nampak tak?
Ini agak, ini seriously menakutkan. Okay, kita ada Reverse Holo, Hartena. Go Abah, ada white. Ada white code card tak? Go Abah. Pergi ke Galia Mall tu lagi. Go Abah, Go Abah. Ini Aisyah. Okay, ni Aisyah. Oh, terbalik ni code card ya. Eh, dia punya code card terbalik. Yang masuk mulut sayang. Terbalik lah. Mm-mm, dah. Oh, ada dua kot. Eh, dia ada dua kod kad lah. Nak kod kad lagi satu untuk kau. Aku rasa kod kad tadi masuk ke sini kot. So yang ni, tapi yang white kod kad ni, white kod kad tau. Dan tapi white kod kad dia, oh, kita ada holo eh. So betul lah white kod kad lah. Okay, dia bagi aku double kod kad. Satu green kod kad, satu white kod kad. Tapi dia bagi holo eh. Kini fake white kod kad lah. Double kod kad guys. Pelik-pelik lah pack eh. Quality control dia agak teruk lah. Kini ni. Okay, ni white kod kad ni. Okay, nice. Betul. Okay. Satu, dua, tiga, empat. Queen Kokat. Ni white Kokat. So, kita tengok ada hit ke tak? Kita ada echoing rainbow horn. Ada, ada. Apa rasa ada rainbow ni? Ada something. Cakap Aisyah. Cakap ada something. Jangan langgar meja. Jangan tarik meja. Something. Furfro. Galen Farfetch. Sneasel. Dealing. Oops, sorry. Golet. Okay, kita ada Reverse Holo. Kevin's Conviction dan... Ooh. Kita ada Hyper Rare Metagross. Dia batang menghantui aku kembali. Dia tahu kan? Thank you sayang. So satu hit so far. So ini hit kedua lah. Satu hit untuk tim Galemo first. Bukan lelok. Bukan lelok. So kita ada Hyper Rare Metagross. Dia kembali menghantui aku. Jangan, jangan buat macam tu. Yang letak sini. Yang letak sini. Yang letak sini. Haa, sini. Okay. Yang ni. Kita buat white kokat lagi. Aku agak ada hit bertalu-talu selepas ni. Ada yang buka. Tak tahulah. Kita tengok dulu. Kita ada Energy Peony. Okay. Ini dia ni aku nak. Abang, full up trainer dia. Tak ada white cat. Hmm? Ada white cocat. White cocat. Ha, ni white cocat ni. Whirlipid. Hatena. Kukfu. Ada yang buka. Abang tak pasti. Sekejap. Abang jatuh kat. Kat abang jatuh lah. Aisyah jangan goyang-goyang meja sayang. Eh, jangan goyang-goyang meja. Ada yang buka. Kita ada Ghastly. Castform. Shupet. Shupet lah. Spiritomb Reverse Holo dan Cobalion Holo Rare sahaja. Agak menyedihkan. Wait, white code card lagi. Kita pergi ke pack seterusnya. White code card lagi. Yes, white code card lagi. Abang rasa ada kot ni. Satu, dua, tiga, empat. Kalau dua ni saja hit kita daripada booster box ni, memang menyedihkan lah. Seriously. Reboot. All Symmetry. Sebab so far aku rasa unlucky box yang aku dah buka last time ada full art at least. Kalau ni ada hyper rare, so okey lah. Cuma bukan Pokemon yang menarik lah. Skyovert, Inkay. Dia sebenarnya kalau dapat alternate art, dia dah seronok sebenarnya. Gatling River Holo dan Tapufi ni Holo Rare. Last pack untuk team. Tak tahulah. Galarian Moltres. Yang ni white code card ni. Dia white code card tapi dia fake white code card. So agak tak menarik kat sebenarnya. So agak potong ke sebenarnya. Kita ada Fire, Kakuna, Caitlyn. Sorry, Caitlyn sini. Galarian Chestplate, Heracross, Porygon, Galarian Farfetch, Delibird, Koffing. Aku rasa video hari ni pun pendek sebab tak banyak hit kan. Dan Blaziken V lagi. So, dua hit. Okay. Macam aku cakap purata sebab kan. Tiga hit sekarang. Tapi dua hit untuk tim Aisyah. Tiga. Sorry, abang salah cue. Okay, so sekejap eh. Playmate aku ternampak sikit. Bagi. So, dua hit untuk tim Aisyah. Galarian Moltres. Dia tak ada kat sini sebab dia satu gang. Dua ni tak ada kat tadi. Satu gang. Dia tak ada gang. So, mungkin dalam baki pack. Dia baik lah tu. Dia baik. Dia baik. Dah. Dia baik. Jangan bising-bising. Abang nak buat video. Jangan bising-bising dah. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lagi pack. Di mana aku harap sangat dalam 6, 7 pack baki ni. 7 tu 7. 7, pandai. Ada hit yang bagus seperti alternate art. Tapi white code. Bermula dengan green code card. Itu tak baik. Benda apa? 7. Shiny. Hey. This Follow Galet Away. This one. Aku tak tahulah ada carpet kita betul-betul malang ke apa tu. Saya jumpa Owl. Owl apa? Oh, Pokemon Owl. Seriously, weh. Ini memang sedih ni. Bounce Sweet Reverse Holo.
Clashion, Clashion macam K-pop dengan nama dia. Planary dan Pokemon, Pokemon lain. Wuih, 5 pack lagi eh? Oops, sorry. Apa langgar meja? Apa tak langgar, Aisyah langgar. Tak lah. White coat card guys. So tolonglah ada hit yang bagus. Ha? Okay. Ada fire energy. Saya jumpa Pokemon baru. Fort Crystal, Tuaki, Avery, Bounsweet, Sobol, Hatena. Hatena apa? Kupfu, nama Pokemon. Kita ada Gastly, okay, kita ada Kakuna reverse holo dan Galarian Moltres V. Okay guys, sorry tadi aku punya memory phone penuh. So, aku tak tahu kalau kau nampak ke tak, tapi aku pull Galarian Moltres V. Which tinggal lagi 4 pack sahaja, agak menakutkan sebenarnya. Dan ini antara sebab kenapa aku nak beli kamera baru lah. Sebab aku ni aku pakai phone. So phone cepat penuh memory. Jadi entahlah aku nak kumpul duit dulu lah. InsyaAllah nanti aku akan upgrade kamera aku lah. Kau tak tahu lah ada rainbow ke tak? Kita tengok, okay? 2, 3, 4. Tapi ni white coat card. So ada rainbow kot. Masa ada V kot ni. Ada energy, Reading glove, Justified glove ya sayang. Kita tengok ada rainbow ke tak, okay? Scorbunny, oh sorry. Dan Squirtle, okay. Kita ada Lapras reverse holo dan Slowking V. Aku asyik dapat dia ni. Asyik dapat. Kita dapat rainbow rare. Rainbow rare pula. Kita dapat VMAX. Galarian Slowking VMAX pula tak? Apa benda aku cakap? Kita ada Galarian Slowking V. VMAX dia kat sini. Nak ambil? Tengok. Pegang. Tiga lagi pack. Dan tak nampak pun full art trainer. Tak nampak pun alternate art. So agak takut sebenarnya. Adakah green? Oh, white kukat lagi. Tolonglah hit. Ya sayang. Ha. Cantik kan color green kan? Okay. Kalau dapat Peony full art, dia aku tak kisah pun hit dia teruk macam mana pun. Seriously. Ah, dia tak ada teamwork kan? Tak ada teamwork. Azuri. Kesian kan? Spiral Energy, aku layankan anak aku. Dari Inke. Sobol. Heracross. Porygon. Galarian Farfetch. Okay, kita ada Golok reverse holo. Dan kita pull Galarian Articuno V full art. Daripada booster box sebelum ni pun kita pull dia. Dia tak ada. Dia magic. Magic. Dua kali betul-betul aku pull dia daripada booster box. Di mana? Tak sini. Okey. Juga. Dua pack terakhir. Dia seorang-seorang kesian dia. Galarian Slowking tu memang tak ada kawan. Oh, buat kukat ni guys. Tolonglah hit lagi. Oh, nampak. Abang rasa full art trainer. Tunjuk, abang tunjuk. Abang dah bangun. Abang rasa kot. Kita tengok. Kalau abang dah bangun, jangan bagi abang datang sini. Tunggu sekejap. Bisik, jangan buka pintu. 1, 2, 3, 4. Aku rasa macam full art trainer, guys. Kita tengok apa, eh. Dah laju sebab abang dah bangun, guys. Aku nak kena buat laju ni. Stini. Dynatree Hill. Kat aku bersepah ni. Kalau abang datang ni, wara, cast form. Shupet, okay. Kita ada Rock Ruff. Hatena. Feel. Okay, aku nak kena cepat guys. Kita ada Caitlyn reverse holo. Dan aduh, full art trainer guys. Tapi full art doktor. Aduh, kira agak lucky kita pull full art trainer. Tapi malang ni bukan full art trainer yang kita nak. Oh, sayang. Tapi nice lah full art trainer. Lagi satu dapat. Okay, last pack. Aku rasa hari kot kat. So aku dah terbuka, dah tunjuk. So aku malah nak halang lagi. So itu saja hit kita hari ni. Abang ada rainbow banyak. Solo banyak dapat kan. Team abang menang je tau. Kalau team abang kalah je, kali ni team abang menang. So kita ada empat hit daripada team Zapdos. So team Zapdos menang lah automatically ni. Aku tak cakap lah benda tu. Biar kita yang go to balik apa yang kita hit hari ni. Sekejap okey lah, kita ada hyper rare, kita ada full art trainer. Cuma Pokemon-Pokemon dia bukan Pokemon yang menarik lah bagi aku. Tak dapat Walters, aku tinggal nak Pokemon yang sama juga. Aku nak dapat Pokemon baru juga kan. So, kita go to balik hit kita. Kita ada Galarian Slowking V, Galarian Moltres V, kita ada Blaziken V, okay, 3 V. Kita ada satu Galarian Slowking V Max, satu V Max, satu full art Doctor, nice. Satu Galarian Articuno V, full art, which aku dah pernah pull juga sebelum ni. Dan kita ada Metagross V Max, kegemaran ramai. Kita ada hyper rare dia. So aku
aku berjaya pull ke semua kad macam Ghost VMAX ni. Dia punya line dia kalau aku buat kan. Jadi aku harap korang enjoy dengan video hari ni. Selamat Hari Raya Aidiladha. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan kita jumpa lagi dalam next video. InsyaAllah hari Sabtu, hari Ahad lah aku buka kilin-kilin yang terakhir aku lah. InsyaAllah ada hit. Kalau ada hit, bagus lah. Kalau tak ada, tak boleh buat apa lah guys. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan